Halo, sebentar Craft, bertemu dengan saya di channel Model Ketindo. Kali ini saya akan bahas pesawat penumpang buatan Ilyushin dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, Ilyushin IL-14. Ilyushin IL-14 adalah sebuah pesawat komersial dan militer dan juga kargo bermesin piston kembar buatan Uni Soviet. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1950 dan mulai beroperasi pada tahun 1954. IL-14 juga diproduksi di Jerman Timur dan juga Cekoslowakia. IL-14 dikembangkan sebagai pengganti Lisunov Li-2, sebuah pengembangan dari Ilyushin IL-12 sebelumnya. IL-14 dibangun untuk digunakan baik dalam implementasi militer maupun sipil. Pengembangan IL-14 adalah peningkatan besar atas IL-12 dengan sayap baru dan sirip ekor yang lebih luas. Hal itu didukung juga oleh dua mesin piston radial Setsov AS-82. Perubahan ini sangat meningkatkan kinerja aerodinamis dalam kondisi engine out. Total produksi IL-14 adalah sebanyak 1.345 pesawat. Yang kedua, Ilyushin IL-18. Ilyushin IL-18 adalah sebuah pesawat turboprop yang terbang pertama kali pada tahun 1957 dan menjadi salah satu yang paling dikenal dan pesawat Soviet yang paling tahan lama di eranya. IL-18 adalah salah satu pesawat yang bertahan selama beberapa dekade di dunia dan diekspor secara luas karena daya tahan badan pesawat. Banyak juga contohnya yang mencapai lebih dari 45.000 jam terbang. Desain IL-18 telah dimulai pada tahun 1954 sebelum ada arahan yang dikeluarkan untuk membuat pesawat angkut baru. Dan dengan pengalamannya, IL-18 dirancang bermesin piston. Meskipun desain pesawatnya adalah desain baru. Desainnya untuk pesawat monoplan bersayap rendah bermesin 4 dengan badan pesawat berbentuk melingkar dengan ekor konvensional. Memiliki 3 roda pendaratan yang dapat ditarik ke depan. Memiliki 4 roda yang dipasang pada bugi kaki utama. Sebuah fitur baru pada saat itu adalah pemasangan radar cuaca di hidung. Dan itu adalah pesawat Soviet pertama yang memiliki sistem pendeteksi radar otomatis. Pesawat ini memiliki 2 pintu masuk di antara sayap dan 2 pintu keluar darurat di atas sayap di setiap sisi-sisinya. Prototipe SSSR L5811 diluncurkan pada bulan Juni 1957. Dan setelah pengujian di darat, ia memulai uji taksi dengan kecepatan tinggi. Pada bulan Juli 1957, prototipe pertama terbang dari Kodinka. Yang ketiga, Ilyushin IL-62. Ilyushin IL-62 adalah sebuah pesawat jarak jauh yang memiliki badan sempit. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh perusahaan penerbangan Ilyushin Uni Soviet. Ilyushin IL-62 yang pertama melakukan penerbangan perdana pada tahun 1963. Seri Ilyushin IL-62M adalah yang paling laris dan terbang pertama kali pada tahun 1974. Sejarah pengembangannya pada waktu itu adalah era pesawat bermesin 4, namun memiliki badan yang kecil. Ilyushin kemudian merancang sebuah pesawat yang dapat menyaingi pesawat kecil bermesin 4 lainnya. Akhirnya lahirlah Ilyushin IL-62. Ilyushin IL-62 juga dirancang untuk menggantikan pesawat turboprop jarak jauh Tupolev Tu-114. Karena bertujuan menggantikan Tupolev Tu-114,
Maka IL-62 juga dirancang untuk jarak jauh, yaitu 10.000 km. Varian IL-62 ditenagai oleh 4 mesin Kuznetsov NK8. Sementara IL-62M dan IL-62MK memiliki 4 mesin Soloviev D30KU yang saat ini digunakan untuk mentenagai TU-154M, IL-76, serta Tupolev TU-134. Mirip dengan DC-9 dan MD-82, mesin diletakkan di bagian belakang badan pesawat. Dua mesin disambung di satu sisi. Yang keempat, Ilyushin IL-86. Ilyushin IL-86 adalah sebuah pesawat buatan Uni Soviet berbadan lebar dan berjarak menengah. Dibuat oleh perusahaan pesawat Soviet, yaitu Ilyushin. Pesawat ini memiliki 4 mesin, tetapi digunakan untuk jarak menengah. Perancangan dan pembangunannya banyak menghadapi masalah, baik masalah kesiapan infrastruktur, di mana banyak bandara-bandara Soviet saat itu tidak mampu menampung pesawat badan lebar, dan masalah mesin yang tepat. Karena mesin jet Soviet tercanggih saat itu, Soloviev D-30 memiliki rasio bypass yang rendah, konsumsi BBM, dan tingkat kebisingan yang tinggi. Berbeda dengan tuntutan pesawat berbadan lebar yang menuntut mesin dengan rasio bypass sehingga lebih efisien dalam penggunaan BBM. Selain itu, Uni Soviet juga mengalami kelangkaan sarana produksi yang saat itu lebih banyak dialokasikan untuk angkatan udara. Karena saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang terlibat dalam perlombaan senjata akibat Perang Dingin serta teknologi otomatis avionik, di mana pesawat Soviet sebelum IL-86 seperti IL-62, pesawat jarak jauh Soviet pertama membutuhkan 4 hingga 5 kru, yaitu pilot, co-pilot, juru mesin, navigator, dan operator radio. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi avionik Soviet sangat tertinggal jika dibandingkan dengan pesawat Barat, yang bahkan pesawat tercanggihnya hanya membutuhkan 2 kru, pilot dan co-pilot. Contohnya Airbus A300 dan Boeing 767. Yang kelima, Ilyushin IL-96. Ilyushin IL-96 adalah sebuah pesawat penumpang sipil berbadan lebar. Pesawat ini didesain oleh Ilyushin dan terbang perdana pada tahun 1992. Dilengkapi dengan 4 buah mesin turbofan modern tipe Aviat Vigatel PS-90. Sejarahnya, pesawat IL-96 adalah pesawat penumpang Soviet dengan desain baru, dengan menambahkan sejumlah teknologi dan mesin yang baru, dan pengembangan dari pesawat IL-86 yang kurang kompetitif. Pesawat ini dimulai pembuatannya pada pertengahan 1980-an, yang kemudian disusul penerbangan perdananya pada bulan September 1988. Dibuat dalam 2 prototipe yang digunakan sebagai uji darat, yang berada pada area di mana IL-86 menempuh program sertifikasi 1200 jam terbang. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, pesawat IL-96 mendapat sertifikasi oleh Rusia pada tanggal 29 Desember 1992. Tahun berikutnya, IL-96-300 masuk masa operasional di maskapai penerbangan Aeroflot. Pesawat IL-96-300 dibuat berdasarkan pesawat berbadan lebar sebelumnya IL-86, namun dilengkapi dengan perlengkapan teknologi baru, khususnya berdasarkan pesawat penumpang berteknologi Barat, termasuk 3 kontrol sistem fly-by-wire, 6 monitor EVIS pada kokpitnya. Meskipun menggunakan 3 awak, tidak 2 awak penerbangan sebagaimana desain pesawat Barat, dibangun dengan menggunakan konstruksi komposit serta winglet, menggunakan mesin turbofan PS-90 yang didesain untuk memenuhi batas kebisingan stage 3 yang merupakan standar ICAO.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.